Jadi lu kagak terima anak perawan lu diambil jadi gundik sama babah tuan tanah? Pendeknya, lu terima kagak terima anak perawan lu gua geret. Jangan, Bang. Dia sudah bertunjangan. Ah, banyak bacot. Babe, jangan. Tolong, jangan. Gak mau, Iya, lu. Jangan. Anak saya. Babe. Allah. Ayo cepat tuh, tanda tangan nih, surat jual beli. Lu mau nggak ngecap jempol ini? Saya nggak mau jual kebun saya, cuma segitu-gitunya. Itu tanah perlu dipakai sama tuan tanah? Nggak mau, abisnya makan apa? Apa? Mampus dulu. Beres deh, Bang. Ayo, ayo. Hei, lu jadi mau berontak sama kumpeni? Tidak, Tuan. Saya tidak mau berontak. Kenapa lu ngebandel? Tidak mau kerja roli, ha? Saya sakit, Tuan. Lu banyak bacot, ya? Lu ikut gua. Gua buih kepala otak lu. Ayo, Rande. Ayo. Jangan. Jangan, Tuan. Ampun. Apa yang jangan? Ampun, Tuan. Kurang ajar. Apa yang ampun? Aduh. Ayo, ikut. Ayo, jalan. Aduh. Jalan. Hei, bangsat, lu jalan. Kurang ajar, ya? Ampun. Ayo. Ampun, Tuan. Apa yang ampun? Ampun. Jangan, saya ada anak, ada laki, Mbak, jangan. Lu kagak usah takut sama walong seng, ha? Lu punya anak, lu punya laki. Jangan, Mbak. Nge sulah bikin beles, Mbak. Jangan, Mbak. Jangan, Mbak. Siapa lu? Wansal! Memang tuh, lo adalah murid yang paling pintar dan paling baik. Ini golok gua ada isi. Ini jimat, lo ikatkan di pinggang. Jin, setan, iblis takut sama lo. Terima kasih, Kong. Bismillahirrahmanirrahim.
Lihat tuh. Pacar ente. Siapa sih? Biasa, Bang Pitung, pacarnya Aisyah. PT. Aisyah kirim salam. Jangan lupa oleh-olehnya buat dia. Insya Allah. Aduh, semakin ganteng aja Bang Pitung. Kambingnya banyak bener. Terang dong, itu kan kambing calon mertue. Aduh, beruntung bener teman kita. Malu ah. Kasih tahu Kong Aji Naipin, gue sendiri yang beli kambingnya. Terima kasih, Kong. Tung, jangan lupa kirim salam ame Aisyah. Kalau lu enteng jodoh ame dia, engkong yang ngawininnya. Insya Allah, Kong. Jangan lupa kirim salam ame Kong Aji Naipin. Baik, Kong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, bayar dulu duit tempelan, baru boleh masuk. Nanti aja deh, Bang. Kalau kebunnya udah laku. Apa? Nggak bisa? Abang pegang ini kain saya. Kalau nggak percaya? Nggak ada aturannya begitu. Emangnya lu dari rumah nggak bawa duit buat bayar tempelan, ha? Biarin deh, Bang. Saya talangin dulu duit tempelannya. Nih, saya bayarin duit tempelannya abang ini. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih. Bismillahirrahmanirrahim.
Iya, Bang. Ih, lu ngapain ngikutin gue? Nah, Abang lagi ngapain? Orang KTI, gue lagi bingung nih. Emangnya ada apa sih? Ayo. Abang mukanya kelihatannya kayak orang kebingungan aja. Emangnya ada apa sih? Gua kagak tahu deh. Gua nggak bisa ngomong. Emangnya kenapa? Duit penjualan kambing Kong Haji ada yang nimpe. Hah? Kurang ajar. Siapa sih orangnya yang berani cabut kumis macan? Biar yang beresin, Bang. Sabar, I. Gue juga rasain. Ada yang kagak beres di kampung ini belakangan ini. Rakyat makin ciut aja sawenya. Tuan tanah makin lebar aja sawenya. Kagak ada satu manusia yang berani bantah. Gile gak lo? Penjajaran tuh. Noh, lo lihat. Lo lihat gak noh tuh patok? Ha. Kalau begitu biar ayah aja yang cabut tuh patok, Bang. Terserah lo deh. Gue mau lapor dulu sama Kong Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa susahnya sih nyabutin tuh patok? Bangsat, Bang. Ayo mulai turun. Pacul. Jangan takut-takut. Jiih tanggung jawab. Ayo Pacul. Ah!
Bang. Bang. Bang Rian. Apa lo? Celaka, Bang. Hah? Celaka. Apa lo? Mau apa sih lo? Nggak boleh ngeliat temen senang lo. Jii, Bang. Patok-patok sawah. Habis dia bongkarin. Hei, bangun lo. Mogor aja kerja lo. Tunggu luar. Bangun. Ayo bangun. Ada apa sih? Siapa lo kata nama tu orang? Jii, Bang. Kita bisa diberhentiin dari Centeng. Apa Bapak Longseng? Jii. Bangsat tu orang. Ayo. Lo ikut gue semua. Mari. Saya malu, Kong Haji. Masa disuruh begitu aja saya nggak becus? Ya, Tung. Mau dikata apa? Itu namanya sudah takdir ilahi kalau uang sampai dicolong orang. Ya, Kong. Duit saya juga ikut ambles. Boleh saya celengin sedikit demi sedikit? Maksud saya, buat persediaan saya kawin nanti dengan... Dengan Aisyah. Maji. Itu sih lu gak usah takut, Tung. Kalau jodoh gak kemana. Jodoh, maut, rejeki, itu takdir namanya. Iya, iya. Masuk rukun iman yang kelima. Emangnya Kong Haji lu gak ajarin? Masa gua gak ajarin? Jelek, jahat, baik, udah kemauan Tuhan, Tung. Kita harus terima. Ya, Ma Haji. Saya permisi dulu, Kong Haji. Iya, iya. Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, lu mau kemana? Golok Bang Pitung ketinggalan semalam, Be. Gida anterin sekarang. Bang, Bang, tunggu Bang. Bang. Golok abang ketinggalan semalam, Bang. Terima kasih. Abang gak usah sedih. Kalau memang rezeki kita, pasti akan kembali. Itu buat presiden kita nanti. Sekarang ambles. Percayalah, Bang. Saya akan setia sama Abang. Kalau Aisyah dilamar orang kaya gimana? Abang pikir memang saya perempuan mata duitan? Enggak. Yang gitu dong. Syukurlah kalau begitu. Abang percaya sama kesetiaan Aisyah. Abang pergi dulu ya. Bang Pitung. Bangsat, enak-enakan lo duduk di sini lo ya. Emangnya kenapa? Sekarang lo kalau berani. Nih, ada Bang Raisan. Kurang ngajar lo ya. Berani cabut patok-patok sama Babah Longseng. Kurang ngajar? Babah Longseng yang kurang ngajar. Berani-beranian pasang patok di sawah-sawah orang-orang kampung. Banyak bacot lo ya. Gak perlu udah berotot kawat bertulang besi.
berani nantang orang-orang Baba Longseng, gua gejek. Hei, sini lu. Kagak tahu malu. Apa lu kata? Lu yang namanya si Pitung mau jadi jagoan lu. Lu kagak kenal nih Raisan. Kelihatannya kayak kantong abang nih. Bener, I. Ini kantong gua. Kalau begitu si Gomar dong malingnya. Saudara-saudara nggak usah takut. Ini tanah saudara-saudara sendiri. Bekerjalah sebaik-baiknya. Ayo, jangan takut-takut. Kalau ada apa-apa, Bang Pitung sama GI yang tanggung jawab. Di luar ada orang kampung mau bicara. Ya, suruh masuk. Baik, Tuan Sar. Tapi Tuan Besar, Tuan Besar. Tapi, percuma. Ada apa? Ya, tapi Tuan Besar. Ya, tapi. Ya, tapi Tuan Besar. Bicara entah, ada apa? Tuan Besar, di sana ada orang berkelahi, Tuan Besar. Hebat benar, Tuan. Well? 4 orang yang mati, Tuan Besar. Semua orang kampung? Benar, Tuan Besar. Dibunuh sama si Pitung. No, sir. Itu bukan urusan kita. Itu orang kampung dengan orang kampung. Gue mengerti? Mengerti, Tuan Besar. Naim! Ya, Tuan Besar. Antarin orang keluar. Berdrag. Tapi itu... Itu si Pitung, Tuan Besar. Tuan Besar. Drag. Ya. Hei, lu keluar. Tapi, Tuan Besar... Frans? Ja, meneer. Ken je een ploert met de naam Pitung? Nee, meneer. Pitung. Zit aan je
masuk ke dalam. Ambil semua barang-barang yang ada. Biar nih anjing-anjing tuan tanek gua yang beresin. Cepat lo. Siapa itu? Ayo keluar. Gua belah pala lo. Gue bang, Pitung. Mau melancong sama Bapak Longseng. Buset. Lu Pitung. Bangsat. Lu mau ngerampok toke gue. Buat kebang pala lo. Ngerampok sih kagak. Cuma mau ngambil duit orang-orang kampung. Yang diperes sama toke lo. Sen! Pitung. Han. Mari. Tolong rampok. Rampok. Dengar tuh. Ada apa ya? Tentang rampok nih. Hah? Gimana? Kedengarannya dari arah selatan. Pukul tombong tuh. Si bongkok, seorang hantu. Saya ada satu lagi nih. Ayo boleh ngambil dari kamarnya Bapak Longseng. Ayo, I. Hei, Manur, di mana itu ada rampok? Kedengarannya dari sebelah selatan, Tuan. Ya. Ada obor? Ada, Tuan. Pasang. Mari kita cari. Apa isinya tuh, I? Beres. Semuanya juga ada di sini. Coba gue lihat. Duitnya mana? Ada nih. Bungkus deh. Pinter loh. Apa tuh? Beresin bongkok bang. Anjing-anjing kopi itu. Thank you.
Lu ladain ini, gue mau pancing nih anjing-anjing kompeni. Jadi? Ya. Bangsat. Terus tembak! Rintahkan berhenti menembak. Hah? Nembak berhenti dulu. Angkat tangan. Lempar senjata. Kumpul semua. Jalan. Perintahkan jangan melawan. Jangan ngelawan ya. Enaknya kita apain nih anjing-anjing, Bang? Telanjangin. Mustinya lu gua tembakin kepala lu hatu-hatu. Tapi ini kali Bang Pitung murah hati. Bukain baju lu hatu-hatu. Lekas. Ayo lekas. Buruan. Bawa pulang semua anak buah lo. Dan kirim salam gua sama si Aina. Hah? Yuk. Pulang yuk. Jalan. Jalan, ya, ya, ayo. Ya. Ayo, sampaikan salam gua sama si Heini ya. Ayo, lekas. Pulang! Tangkap satu Pitung ke orang tidak bisa. Domek kopon bemekar. Eagles. Bikin malu kompeni saja. Lelakin. Alfred, mars! Neng, Tuan Besar. Pakai pakaian dan ikut saya. Baik, Tuan Besar. Perdama. Dama Koppen, Isos Bekar. Ya, meneer. Wat ya? Wees in Isos. Yeah, well. Ik niet hoor. Kakek. Kek. Ini duit saya berikan buat kakek. Buat nebus sawe-sawe yang digadein sama Tuan Tane. Ini bukan utang, bukan apa-apa. Saya berikan cuma-cuma. Alhamdulillah, Tung. Banyak terima kasih. Nenek. Bagi lu duit. Jangan lu pakai ngetop lagi ya. Lu tebusin sampai-sampai lu tuh. Hah? Kakek. Banyak uang ya? Dari mana gue dapat? Dari cucu saya, Tuan Besar. Godverdomme. Berdiri dong, toh. Siapa nama gue punya cucu? Siapa? Lupa, Tuan Besar. Apa? Lupa? Iya. Si Pitung barangkali dia punya nama? Bukan, Tuan Besar.
Bukan. Si Midun, cucu saya. Apa kue semua orang tahu di mana ada si Pitung? Hot berdome! Kenapa diam? Tidak bisa bicara! Bisu! Bodoh! Sef, saya tanya sekali lagi ya. Apa kue semua orang tahu di mana si Pitung? Itu rampok? Saya tangkap kamu semua, ya? Kalian londos memekar. Baik. Naim. Tuan Besar. Mari kita cari si Pitung sampai dapat. Dan kita gantung dia. Saya, Tuan Besar. Udah berapa lama sakitnya? Orang kate udah 3 bulan sakitnya. Kenapa nggak panggilin dukun? Boro-boro panggil dukun. Sawah sepetak, udah digadein nama tuan tanah. 3 hari lagi kalau tidak ditebus, pasti hilang. Nih, buat tebus sawah yang digadein. Lebihnya lumayan buat hidup. Terima kasih, Bang Pitung. Ini dari abang. Buat nyari dukun, ame obatnya. Nyari dukunnya yang manjuran ya. Terima kasih Bang Ji. Kalau kurang nanti abang tambahin. Mudah-mudahan abang berdua dilindungi Tuhan. Ah, nggak apa-apa. Sekali lagi terima kasih banyak Bang. Bang, Bang. Ada apa, Ing? Bang, kompeti datang kemari Bang. Cepatan masuk. Abang jangan khawatir, biar ayah yang ladenin. Sir Naim, ini rumah siapa? Rumah Kosim, Tuan Besar. Coba gue periksa di dalam. Baik, Tuan Besar. Sir Naim, tunggu sebentar. Baik, Tuan Besar. Cabe, Tuan Besar. Cari siapa, Tuan Besar? Live maid, eh? Apa kau lihat itu rampok si Pitung lewat sini? Rampok Pitung? Ya. Bang Pitung dan Banji baru lewat ke arah sana. Apa betul? Betul, Tuan Besar. Terima kasih. Dan kue mesti hati-hati sama itu rampok. Dia ada orang yang kejam sekali. Alhamdulillah. Aduh, Bang, hampir aja. Alhamdulillah, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ki, jalan belakang. Bang, waduh bang, saya lihat skuter ini sedang menuju ke arah barat, bang. Kurang ajar.
kita kucing-kucingan sekarang. Oh, boleh. Kalau begitu kita pisah di sini aja. Kita ketemu di tempat biasa. Jadi abang terus mau nemuin Aisyah ya? Awas bang, bisa kejebak. Insya Allah, kagak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Pitung. Mari duduk, Bang. Udah lama tunggu, Bang. Begitu deh. Maafin kelakuan abang. Abang terpaksa berbuat tidak baik. Hanya karena mau menolong orang-orang miskin. Ya bang, ayah juga udah dengar. Katanya abang diuber-uber company. Katanya ngerampok. Asal hati-hati aja. Aisyah benar-benar baik hati. Mau mengerti maksud dan tujuan abang. Pitung, astagfirullah, Angus, dia kemana tuh anak? Ah, dia mau gile. Kembang melati harum baunya, jantung hati manis orangnya. Ah, abang bisa aja. Jawab dong pantun abang. Layang-layang putus talinya. Ayah ketarik abang baik budinya. Aisyah, aronan lu tuh angus. Maji. Ah, benar-benar deh. Hati-hati, Tung. Lu lagi dicari-cari sama company. Terima kasih, Maji. Yuk pulang. Hati-hati ya, Bang. Insya Allah. Yuk, kita pulang. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Aduh, Bang Pitung. Ayo kira siapa ya barusan? Duduk, Bang. Mari, mari, duduk, Bang. Bagaimana, I? Lo udah ceritain semuanya maksud rencana kita? Ya, sedikit-sedikit sudah, Bang. Tapi belum semuanya. Begini, yang kita mau rampok ini ialah tuan-tuan tanah dan sebangsanya. Yang suka memeras orang-orang kampung yang miskin dan lemah. Kita semuanya harus menolongnya. Kita ngerampok bukan untuk memperkaya diri sendiri. Bagaimana dengan rencana ini? Setuju? Saya sih setuju aja, Bang. Saya sih nggak keberatan, Bang. Kalau lo udah pada setuju dengan rencana ini, besok lo pada ikut gue. Dengan cara kita sendiri. Kalung ini pantas betul buat istri juragan. Ya, memang bagus. Apalagi saya tahu istri juragan bagus. Masih muda lagi. Istri yang keberapa juragan? Baru yang ketiga. Nina? In. Ya, Bang.
Ada apa, Bang? Ada tamu. Enggak apa-apa. Sini. Coba lu lihat kalung ini. Bagus apa enggak? Aduh, Bang. Bagusnya, Bang. Saya yang ini aja, Bang. Saya lihat di kaca dulu ya, Bang. Oh, rumahnya juragan Sa'din, tukang peres nelayan. Pantas benar saya pakai kalung ini. Ya, memang pantas. Berapa harga kalung ini? Murah kalau buat juragan Siro sih. Ambil deh juragan. Berapa? Gampang. Ya, ya. Apa aja buat juragan, dah. Saya Demang dari Master, Demang? Iya, Tuan Demang. Ini orangnya. Dua-duanya, Tuan Demang. Saya kemari mencari buronan yang lari dari bui. Rupanya kamu yang menyembunyikannya. Hah? Bicara! Jangan lari, penjahat. Kamu yang menyimpan penjahatnya. Penjahat? Ya. Ayo bicara. Saya tidak tahu penjahat, Tuan. Bohong. Saya baru habis kawin. Baru seminggu. Masih pengantin baru, Tuan. Ya. Mereka penjahat yang lolos dari Bui Cipinang. Baru habis kerampok. Hah? Nih, buktinya. Kamu rupanya tukang tadah barang-barang hasil curian orang-orang ini, ya? Tidak. Tidak, Tuan Polisi. Saya orang baik-baik. Mau mungkir, loh. Periksa di dalam. Beslah semua barang perhiasan dan uang yang ada. Baik, Tuan Demang. Borgol dia. Ampun. Jangan lari. Monyet, rampok lu ya. Dasar tukang peras rakyat lu. Benar-benar kamu keterlaluan ya. Kamu juga tukang smokel madat gelap. Ya. Madat. Ya. Tidak, Tuan. Tidak. Buka tuh kalung. Bang. Lekas. Lekas. Yang di pinggang juga buka. Oh, jangan, Tuan. Buka, jangan, saya Tuan bilang. Demang. Oh, jangan, Tuan Demang. Buka. Sini. Sini. Ayo.
Ini surat buat lo. Besok datang ke kantor saya. Jangan coba-coba buka. Saya Demang Master. Hmm? Bang, bang, barang-barang kita, bang. Bang, saya mau ketemu dengan Tuan Demang. Apa boleh? Ada perlu apa? Mau kasih surat yang kemarin. Oh, tunggu sebentar. Silakan duduk. Iya, iya. Bang, opasnya kok lain, ya? Enggak seperti yang kemarin. Gua juga heran. Enggak dinas sekali. Orangnya nggak seperti yang kemarin. Bang, apa kita nggak saleh? Demangnya lain. Lihat coba. Iya, iya. Tuan Demang, lu ada tamu yang mau bertemu. Tabe Tuan Demang. Tabe Tuan Demang. Ada apa? Tanyakan barang-barang kita yang kemarin. Tuan Demang, saya mau tanya, bagaimana barang-barang emas berlian kita yang kemarin Tuan Demang ambil? Apa? Barang? Siapa yang mengambil barang-barang kamu? Gila kau barangkali. Hah? Loh, Bang, mana surat, Bang? Suratnya, kasihkan dong. Oh iya. Surat. Ini surat yang kemarin. Surat apa? Coba kau dengar, saya bacakan untuk kamu. Sa'adin, juragan tukang serok. Kami bukan Demang dan polisi, dan si Pitung dan kawan-kawan yang mengambil barang-barang kamu. Tertanda, Pitung. Salam saya pada itu Demang Master yang mata keranjang. Hmm? Bangsa! Bangsa! Oh. Rampok! Bang! Ingat dong, Bang! Oh. Rampok! Hey. Ingat dong, Bang! Hey. Rampok! Ingat dong, Bang! Bang! Mari pulang, Bang. Mari pulang, ingat dong, Bang. Pergi. Mari pulang, ingat dong, Bang. Pergi. Mari pulang, Bang. Pergi. Mari pulang, Bang. Bangsat. Pitung betul-betul rampok. Pertama. Alwir si Pitung. Nau, Demak. Sekali ini kue juga bodoh. Tuan Scott, mana saya tahu dia mau jual nama saya. Saya tidak mau mengerti. Dalam tempo 24 jam, si Pitung mesti ditangkap, hidup atau mati. Right. Tuan Scott, si Pitung. Ya.
Amat, Caluk. Ya, Tuan Sar. Tuan Sar. Amat, Caluk. Kue tangkap orang yang dekat hubungannya sama si Pitung. Dan bawa dia kemari. Kue mesti bisa tangkap si Pitung. Kalau tidak, kue orang berhenti. No, don't turn off. Baik, baik, Tuan Sar. Demang, mari kita cari si Pitung. Baik, Tuan Scott. Saya anak manis. Di mana itu rumah guru si Pitung? Oh, guru Bang Pitung. Kong Haji Naipin. Ya, betul. Oh, mesti jalan muter sebelah sana. Kiri, kanan lagi, kiri, nah terus deh. Jangan kemana-mana, saya mau kasih tau Kong Haji Naipin. Eh, lihat babe gue mau pergi dulu. Mana itu Demang? Itu, Tuan Besar. Jalan mana nih? Kiri, kanan. Hot for dome. No, jalan terus. Iya, Kong Haji. Saya hanya mau menolong orang-orang miskin. Barang-barang yang saya ambil dari mereka, saya bagi-bagikan buat orang-orang yang susah. Yang diperas darah dan keringatnya habis-habisan sama Tuan Tane. Bukan buat saya sendiri. Ya, Tung. Engkong sih setuju aja. Iya enggak? Cuma kau jadi orang buronan. Uber-uberan dari Tuan Scott Heine. Apa enak begitu? Tidur enggak tenang. Makan enggak enak. Silakan minum, Bang. Yang Kong pikirin sekarang, si Aisyah, dia sudah mestinya kawin tuh. Tapi lu masih tetap aja jadi buronan Tuan Scott Heine. Habis, apa jadinya sekarang? Coba, ntar si Aisyah, kemari enggak, kesana enggak. Saya sih belum mau buru-buru kawin, Be. Bang Haji, kenapa begitu sih? Si Aisyah biar tuaan sedikit juga bakal jadi basi. Kong Haji, Mak Haji. Kenapa? Kong Haji, Bang Pitung, lekas mumpet, company, dan polisi Tuan Scott, selang kemari. Polisi? Ya Allah, gua bilang juga apa, Pitung. Ayo lekas mumpet ke belakang sana. Siti, ayo lekas mumpet ke belakang. Ya Allah. Ayo, lekas masuk. Masuk, ayo lekas masuk. Lo ke kiri, gua ke kanan. Astaghfirullah. Sheikh Haji, lekas serahkan Pitung, eh? Pitung? Saya bukan orang tuanya Pitung, Tuan. Silakan duduk. Sungguh mati Pitung gak ada di sini. Silakan duduk.
Sir. Ini Perawan Haji? Betul, betul, betul. Ini anak saya, Tuan. Saya dengar dari orang-orang kampung, dia mau dikawinkan sama si Pitu. Benar? Betul, Tuan. No, Haji. Sayang, eh? Lebih baik sama ini. Siapa, Tuan? Demang. Orang kaya, banyak uang, baru punya istri satu. Isn't it so? Ya, Tuan Scott, ya. Tidak punya anak. Mar Pitu, rampok. Bikin susah orang saja. Pitung bukan perampok, Tuan. Dia mau lindungi orang kampung yang miskin, yang melarat, yang diperes oleh Tuan Tanah dan Lintah Darat yang dilindungi oleh company. Nonsense! Omong kosong! Syekh Haji, hati-hati kau bicara. Company bisa bikin susah ke orang. Mengerti? Ya. Kue pikir baik-baik. Kalau ada si Pitu, lekas kasih tahu saya. Nanti kue bisa jadi orang senang. Permisi. Permisi. Oh ya. Haji Intong. Abang si Pitung tentu tahu di mana dia berada. Sungguh mati, Tuan Besar. Saya tidak tahu di mana sekarang si Pitung berada. No, sir. Ya, ini ada kabar baik buat adik Tuan Haji. Nanti kalau si Pitung datang, kasih tahu sama dia, company mau angkat dia menjadi seorang. Asal dia mau berhenti menjadi perampok. Syukurlah kalau begitu, Tuan Besar. Jadi serial, kepala kampung, ada pangkat, dan banyak uang. Tetapi, tidak boleh bikin onar lagi, Eji, bilang tua masih Pitung. Kalau ngerampok, jangan pakai nama orang dong. Gua tembak ter, ucusnya berantakan. Demang. Oh, Haji, saya permisi ya. Terima kasih, Tuan Besar. Lu ingat pesan gue ya, Ji. Kain seperti kain si Pitung. Ah, yang benar. Benar. Gue kenalin. Ayo kita tangkap dia daripada kita berhenti kerja. Ayo. Ini kain si Pitung ya? Bukan. Memang. Ikut kantor. Saya sakit. Ayo. Bangun. Tidak peduli. Kau melawan company ya? Tidak. Ayo, bangun. Aduh. Ayo. Jangan, dia lagi sakit, Bapak. Ayo. Bangsa. Ayo. Dia lagi sakit. Jangan campur. Ayo. Bangun. Ayo, bangun. Jalan. Ayo. Bang, Bang Haji, Bang Haji, Bang Pitung, Mak Haji, Bang Haji, mana Bang Pitung? Memangnya kenapa si Pitung? Kapan tadi lu sama-sama dia? Iya, saya ke kiri, dia ke kanan tadi. Nah. Kong, kenapa lu? Babe, barusan ditangkap, dibawa polisi Dinar ke kantor polisi. Di rumah abangnya tuh, Haji Entong. Gua bilang juga apa, si Pitung nyusahin orang aja. Biarin, asal dia gak nyusahin kita. Ah, enak lu ngomong. Babe! Lu kan lebih enak jadi sarean tuh. Hidup senang,
bisa berumah tangga sama si Aisyah. Tidak seperti sekarang ini jadi buronan company. Tuan Haina sudah janji pada abang. Janji company mana bisa dipegang, Bang Haji? Masa si Tuan Haina mungkir janji pada abang? Terserah lu, kalau lu terus-terusan mau jadi orang buronan. Kagak apa ayah berkorban. Ayah senang dapat menolong orang-orang kampung yang susah. Ah, dasar lu susah diurus. Bang, Bang Pitung. Bang, Bang Pitung. Ada apa, Ti? Bang, aduh bang, tolong dong bang, Babe ditangkap, dibawa ke kantor polisi barusan bang. Bang, tolong bang, Babe lagi sakit. Tolong dong bang. Ayo Bang Haji, kita ke kantor polisi sekarang. Lu tunggu di rumah. Tegas gue mengaku, di mana itu perampok? Hah? Jangan pura-pura. Bang Haji, saya punya firasat gak enak. Tolong pegang nih. Gak apa-apa tuh. Mari. Ahmad. Ya, Tuan. Cambuk dia. Baik, Tuan. Sampai dia mengaku. Ampun, Tuan. Ampun, Tuan. Oh, berdoi! Bawa dia keluar! Jalan! Pitung. Hai, Haina. Pengecut! Hanya berani menyiksa orang tua yang tidak bersalah. Bagus, eh? Gue berani datang kemari, eh? Obas! Ya, Tuhan! Tangkap dia! Ambil dia punya senjata! Baik, Tuhan! Baik, Hene. Gua gak bakal ngelawan. Asal lu lepas nih orang tua. On the soft, the rampok. Bawa dia pergi. Edan. Masih percaya mulut company, ha? Ayo, jalan. Ayo. Oh, Haji. Terima kasih, ya. Tuan sudah melanggar janji Tuan sendiri. Company Belanda penipu. Haji? Haji juga mau masuk penjara? Lu baik antar itu orang tua pulang. Baik, Tuan. Sekarang Tuan menang. Tapi ingat, kalau Pitung bisa keluar dari bui, saya tidak mau bantu Tuan lagi. Mari, Pak. Apa kabar? Dari mana, Pak Haji? Pitung barusan ditangkap. Ditipu oleh si Hene. Ditangkap? Bagaimana ceritanya, Pak Haji? Ceritanya sih panjang, Tapi yang penting, bagaimana caranya kita nolong si Pitung? Baik, dah, Bang. Ayo cari akal. Tapi ayo pikir, Bang Pitung bisa meloloskan diri dari penjara. Baiklah. Insya Allah berhasil. Bang Haji sekarang anterin babanya si Siti dulu pulang. Nih, si Pitung titip kopiah dan goloknya. Bang Haji sih udah gak mau ada urusan lagi dah.
Doain deh, Bang Haji. Bangsat tuh kompeni. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati.
Pertama, kemana larinya itu bangsat? Betul, Tuan. Orang kampung bilang si Pitung bisa menghilang. Ah, gue bicara nonsens. Jangan cari siapa-siapa yang ngerampok. Nih, Pitung yang ngerampok. Ngerti? Ayo. Tolong! Hah? Bang, dengar nggak, Bang? Ada berapa biji nama si Pitung, ha? Bangsat! Siapa ini orangnya yang ngerampok berani pakai nama gua, ha? Udah kagak doyan nasi barangkali ini orang. Bekasan dong, ayo. Tuh, lihat tuh. Sana lo. Bang Pitung. Bang Ji. Bang Ji. Oh, lo binatangnya yang berani pakai nama gue. Merampok lagi, Kraut. Baru keluar sama merampok. Ini kali dia membunuh seorang perempuan. Terlalu. Kembali ke pos, dan besok pagi saya periksa lagi. Baik, Kraut. Koyuna, Kraut. Haji, Pitung adalah perampok, pembunuh perempuan. Apa Haji masih membela dia? Ah, masa Pitung membunuh? Pitung sudah bikin kotor Haji punya nama. Merampok, main perempuan, dan membunuh perempuan. Terlalu. Kapan Tuan Sekaut masukin Pitung dalam bui? Masa dia bisa ngerampok? Apa tidak tahu, Pitung sudah membongkar bui. Apa iya? Dan kabur. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Nah, Haji, saya permisi dulu. Dan nanti pasti kembali. Ya. Ya, Tuan Scout. Itu pikiran bagus. Aisa cantik, masih muda, masih perawan, dan apa lagi? Ya, saya sakit hati, Tuan. Waktu si Pitung merampok,
Juragan Sero Sadin, dia berani memakai nama saya. Demang Master. Gue boleh balas sakit hati sama si Pitung. Gue ambil Aisyah, buat gue punya istri muda. Nomor kufil? Nomor 3, Scout. Nomor 3? Tempoh hari gue bilang 1. Gue dusta, eh? Kurang ajar. Masa semalaman ada 3-4 kali perampokan. Lagian tempatnya berjauhan lagi. Dan juga pakai nama Pitung semua. Iya, emang. Nggak masuk di akal ya? Iya. Anehnya si Haina percaya aja lagi. Gua pikir, buat sementara kita mesti angkat kaki dari sini. Bang? Jangan khawatir, Se. Abang akan tetap ingat Pak Aisyah. Bang, Mak Ajino. Pitung, Ji. Tung, Ji deh pada lari kemana kayak dulu. Scott Hene tuh ada di rumah. Sekarang sampai hari dia di rumah. Mak Haji, doain saya biar selamat. Itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doain Mak Haji ya. Baik-baik ya. Iya, Mak. Sini saya. Mak Haji, enak pandai ngerokok kau. Ya tentu enak, Tuan. Masya Allah, seumur hidup saya belum pernah isep pisang seenak ini. Itu barang baru saja datang dari Holland. Oh. Haji suka? Iya, ya. Nanti saya suruh orang antar satu dos. Ah, terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah. Dan bagaimana lamaran itu, Demang? Haji terima? Ya, terima sih, terima, Tuan. Tapi... Saya tahu Haji perlu uang. Tidak usah khawatir. Demang orang kaya. Betul, betul. Pak Esa pasti beruntung dengan itu, Demang. Haji dan Nyonya bisa hidup senang. Mahar Pitung, nih, dia mesti masuk bui. Itu perampok. Oke. Naim. Tuan, lo, kok buru-buru aja, Tuan Skau? Ada undangan dari Tuan Tanah Depok, Babak Bong. Oh. Pesta ulang tahun. Bang, emangnya kita mau kemana sih? Depok. Orang kata, Bang, anak perawan orang yang bagus-bagus main digeret aja sama tukang-tukang pukul Baba Bong. Mentang-mentang sih banyak duitnya, doyan bener kawin. Emangnya kagak ada yang berani ngelawan, Pok? Lah, Bang, enak aja ngomong. Nah, emangnya kenapa, Pok? Siapa yang mau susah? Kan enak jadi pembiaraan. Kerjanya kagak berat. Bisa aja, Abang. Pak enaknya jadi bini piaraan. Bininya udah banyak, kagak kehitung. Bagaimana pikiran Abang? Kita kerjain aja nih. Pak RD. Mbak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Thank you.
Layar sulatan. Selamat datang, Bos Kau. Selamat panjang umur, Bong. Selamat panjang umur, Bong. Banyak hujan dan banyak rezeki. Hah? Pesta besar, eh? Mari masuk. Terima kasih. Mari. Mari. Selamat, Bom. Mari. Terima kasih. Seth, Bong, tolong lihat-lihat si Pitung, ya? Jadik. Ya, oke. Lu ketemu Pitung, lu tangkap. Lu kasih tau Tuan Henel. Ngerti? Pitung takut sama saya, oke. Dia hatinya kecil. Saya uber-uber sejak saya kerja jadi tukang tempel di pasar hewan. Dia ngebunuh saudara saya, Raisan. Centeng babah longseng tuh. Mana dia berani kemari. Tuan Sukau lega sendiri. Pitung kagak berani datang sini. Dia takut. Mari Tuan Sukau. Lihat-lihat dulu. Mari. Terima kasih ya, Bob. Terima kasih. Kamsia. Lik. Itu perempuan yang lu bilang, mana? Tuh, yang lagi ngibing sama Demang. Nanti malam. Lu jangan kasih pulang. Gua mau jadiin bini pilihan gua. Beres, oke. Kasihan saya, Mbak Bagong. Anak saya masih perawan, Mbak. Kalau dia masih kurang, lu tambah, ha? Boleh, Toke. Kalau lu masih kurang, nih tambahnya. Jadik, ampun. Lu ulus bapaknya. Gua ulus dalam anaknya, ha? Ampun, Mbak. Beres, Toke. Ampun, hei, jangan mana-mana. Lu tunggu sini, ya. Ya, Tuhan. Jangan lagi. Lu mau apa? Lu bilang aja. Mau apa? Kepada lu! Hei!
Hei bangsat, jangan main paksa lo ya. Siapa lo? Berani-berani lo masuk kemari, ha? Setan! Gue Pitung. Bang, tolong anak saya, bang. Lo ya, memang kebetulan. Utang jiwa bayar jiwa. Lu kan yang ngebunuh adik gua Raisan. Nih! Pergi! Bang, tolong anak saya di dalam, bang. Insya Allah, Pak. Masa sama lu? Hei, bong. Setan lu ya. Tolong, bang. Tolong. Jarik, tolong. Lepasin gua bilang. Tolong, bang. Keterlaluan lo ya. Lu mau mati di tangan si Pitung? Lu Pitung. Hah? Ampun, Pitung. Sekali lagi lu berani memperkosa anak orang, awas lo. Lu boleh ambil semua Pitung malam-malam gua. Ampun, Pitung. Lu jangan bikin bunuh gua. Tunggu di luar. Sekali ini gua gak bikin mati lo. Gua ambil semua barang emas lo. Lu tukang peres rakyat ya. Ampun gua. Lu ambil semua barang gua. Lu jangan bikin mati gua, Pitung. Apa? Ampun. Setan. Beres, bang. Beres, sih. Terima kasih, bang. Kenapa? Mau dikerjain sama si Bong. Kurang ajar. Sabar, sih. Jangan diapa-apain. Udah beres. Ini pakai. Terima kasih, bang. Ayo, Pak. Awas, hati-hati. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Allah. Aduh. Sebetulnya, gua kagak berani tinggal di kampungnya Babah Gong. Tinggal bilang aja, maunya kemana? Ntar ayah yang nganterin. Kalau boleh sih, ke Pasar Rebo aja, karena di sono ada saudara gua. Bagus, ayah kira di sana lebih aman kali. Lo antar deh dia pade ke sana. Jadi deh, bang. Pak, ini barang bapak jual. Lumayan buat sekedar hidup. Terima kasih. Terima kasih. Dan nama abang sebenarnya siapa sih? Ayeji. Ono Bang Pitung. Kalau berani bilang sih, kita ini rampok. Ah, biarin aja Belanda bilang rampok. Bagi ayah sih, Bang Pitung orangnya baik budi. Suka nulungin orang yang susah. Ayo deh, mumpung pagi, saya anterin. Iya. Lo antar dulu deh. Gue mau pulang kampung. Kalau udah lo nyusul gue ya. Ya? Abang ini dumai saya nih. Rasanya kayak ada sesuatu yang kagak beres. Hati gue gak enak. Kayak ada apa-apa. Bang, bang. Berhenti, bang. Permisi, Bang Pitung. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam,
depan aja dah. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pantes, abang merasa nggak enak. Rupanya. Bukan salah si Ese, Tung. Abis kalau Kong Aji lu udah terima lamaran itu Demang, gimana dong? Saya dan Nya, sebetulnya nggak setuju, Bang. Tapi. Tapi terpaksa diterima, bukan? Anak memang harus berbakti pada orang tua. Apalagi itu Demang banyak duitnya. Abang permisi dulu, saya. Maji. Kok buru-buru aja, Tung? Kasihan Bang Pitung, ya. Ah, dasar babelu yang matai duitan. Daun kelor. Lu udah pulang, ya? Udah dari kemarin, Bang. Ayah udah denger semua dari orang-orang kampung. Aisyah mau dikawinin ame Demang Mester. Masa kita tinggal diem aja? Bagaimana, Bang? Kita bawa lari aja, Aisyah. Apa yang mesti ditakutin? Bagaimana pikiran Abang? Gua punya pikiran yang baik. Mari kita pergi ke Haji Daiman, Pak Pangulu. Jangan khawatir, Tung. Engkong bersedia membantu rencana lu. Terima kasih, Kong Haji. Ayah harap aja rencana ini gak gagal. Bisa aja. Iya, Kong Haji. Tulungin deh Bang Pitung bagaimana kayak caranya. Lu damai dulu deh ame si Siti. Saya pasti mau. Nih lagi buat nolong Bang Pitung. Saya sih setuju aja. Soal ini harus didamaikan dengan Aisyah dan Mahaji. Atur sebaik-baiknya. Jangan sampai gagal, ya. Ah, dia sih pasti pada setuju. Ame siapa sih mau dikawininya? Ame Demang Mester. Thank you.
Teh Haji, belum bisa dimulai? Belum. Lihat noh, polisi dinar dua orang. Lu pergi ke sana, lu pancing, lu bawa kemari. Hah? Ayo buruan. Bagi gue dong. Ih, lu cegat di sana. Gue tunggu di bawah. Yes. Sini aja ya, Neng. Abis di mana dong, Neng? Di sana dong, Bang. Ya deh. Beres sih. Beres.